Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, bertemu lagi dalam channel saya, Cikgu Hai Ismail. Oke, untuk minggu ni saya akan ulas berkaitan tajuk itu sukan tenis itu tingkatan 3. Ini adalah sukan permainan kategori jaring yang dimainkan secara perseorangan ataupun beregu. Kemahiran yang terdapat dalam sukan tenis iaitu stroke, okey, lob, smash, service dan volley. Okey, 5 kemahiran ni kita perlu kuasai untuk kita dalam sukan tenis ini. Okey, cikgu akan urai satu persatulah untuk kategori kemahiran yang cikgu beritahu tadi. Okey, secara ringkas mungkinlah untuk awak semua faham. Pertama ialah dynamic stroke. Okey, dynamic stroke ni ialah kemahiran pukulan pepat dan pukulan kilas. Okey, ialah kemahiran asas yang dalam permainan tenis. Seorang pemain yang bertangan dominan kanan akan melangkah ke kiri dan memukul bola pada sebelah kanan badan manusia, manakala pemain yang bertangan dominan kiri melakukan sebaliknya. Oleh sebab itulah ramai pemain yang selalu menggunakan kemahiran ini, disebabkan oleh kemahiran ini adalah kemahiran semula jadi. Manakala bagi kemahiran pukulan kilas pula dilakukan dari sisi bertentangan dengan kemahiran pukulan pepat. Okey, kedua-dua jenis kemahiran ni biasa digunakan untuk pukulan rally. Okey, rally dari garisan belakang gelanggang yang bertujuan, okey, dia bertujuan untuk mematikan langkah pihak lawan dan mengutip mata. Sebenarnya kita pergi kepada kemahiran yang kedua, iaitu dynamic service. Okey, ataupun kemahiran servis. Okey, kemahiran servis kita perlu kuasai untuk kita bermain dengan baik. Pemain yang melakukan aksi dipanggil server. Okey, pemain yang bertentangan dengan kita dipanggil sebagai receiver. Bukan servis dengan baik, kita perlulah berada di posisi okay, genggaman raket dan lambungan bola yang betul untuk memastikan servis kita itu sampai dan masuk ke gelanggang pihak lawan. Okey, untuk pukulan bola ini sering dilakukan berdekatan dengan jaring dan merupakan satu strategi menyerang pihak lawan lah. Okey, bergantung kepada situasi permainan tersebut. Okey, itu untuk dinamik volley. Okey, seterusnya kita pergi kepada kemahiran dinamik lock. Dinamik lock. Okey, pukulan lock pepat dan lock kilas merupakan kemahiran tambahanlah kepada seseorang pemain tersebut. Okey, kemahiran ni digunakan sebagai strategi menyerang atau bertahan. Okey, boleh digunakan untuk strategi menyerang atau bertahan. Okey, pukulan lock biasanya dilakukan ke kawasan gelanggang lawan untuk menyukarkan okey, pemain lawan membalas secara smash ataupun pukulan lain. Okey, itu adalah ringkasan untuk dynamic lock lah. Okey, kemahiran smash. Okey, biar lazimnya dilakukan berhampiran dengan jaring atau di tengah-tengah gelanggang dan memberikan kelebihan kepada pemain untuk mendapatkan mata. Jadi kemahiran ini memerlukan pemasaan teknik dan kekuatan, okey, untuk mendapatkan mata daripada kemahiran inilah. Okey, untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan kemahiran yang cikgu ceritakan tadi, jadi awak semua bolehlah buka buku tingkatan 3, okey, kemahiran tenis, dan di situ akan cerita secara detail lah. Okey, cikgu
buat ringkasan untuk awak tahu apa kemahiran yang terdapat dalam sukan tenis. Okey, itu saja. Okey, sekian.